Dari Singkawang kita beralih ke informasi di Kabupaten Mempawah, Saudara. Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah terus berupaya menggencarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Dalam tahun ini ditargetkan sekitar 50% vaksinasi diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Mempawah. Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di masing-masing puskesmas. Masyarakat diminta berpartisipasi dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 secara masif. Hal ini perlu dilakukan guna mengejar target atau sasaran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mempawah. Untuk dosis pertama, terdapat sebanyak 43.574 jiwa, sedangkan dosis kedua sebanyak 23.311 jiwa yang sudah divaksinasi dengan jumlah sasaran sebanyak 217.123 jiwa. Karena target kita 217.000 itu cukup besar, dan sekarang kita baru pada angka 19,39%, masih rendah. 20% aja belum kan. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan upaya ini bisa cepat tercapai target vaksinasi kita ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah Jamiril menargetkan dalam tahun ini sekitar 50% masyarakat di Kabupaten Mempawah akan diberikan vaksinasi.